Nama saya Muhammad Thohir, berasal dari Jawa Timur Indonesia. Mula-mula masuk Malaysia tahun 2000. Tujuan saya ke Malaysia ingin berdikari, terus ingin mencapai cita-cita saya untuk menjadi orang sukses. Mula-mula memang susah, kerja sana sini hanya cukup untuk makan saja. Tapi setelah kemudian bekerja keras, alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Artinya sudah mempunyai sedikit uang, meskipun tidak begitu banyak. Niat saya satu, untuk membahagiakan orang tua saya, karena saya tanpa beliau tidak ada saya di dunia ini. Enaknya di Malaysia ini, asalkan kita bekerja keras, apa yang kita inginkan tercapai. Gak enaknya lagi, ya gimana susahnya sih hidup di rantau orang. Kita sering diburu polis. Ya kita memang sadar kita berada di negeri orang. Gimana rasanya lari sana, lari sini untuk menyelamatkan diri. Sedangkan ini alhamdulillah tidak ada rintangan apa-apa. Saya sudah berkeluarga selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang istri saya meneruskan pelajaran di bidang abdid atau kedokteran. Jadi saya bekerja keras adanya di Malaysia ini untuk membiayai istri saya. Alhamdulillah sekarang lagi tinggal 2 semester untuk lulus dari bidang akbid atau kebidanan. Ya kalau Tuhan mengizinkan, istri saya sudah ada bekerja tetap, insya Allah saya di Indonesia saja untuk menjalankan bisnis-bisnis lain seperti perniagaan, seperti pokoknya yang jadi penghasilan untuk saya. Soalnya saya di Malaysia ini cukup lama, sudah 14 tahun. Jadi mudah-mudahan bila istri saya ada bekerja tetap, saya pengennya duduk di kampung kita sendiri. Istri saya setakat ini belum pernah masuk Malaysia karena masih sibuk belajar. Gak tahu lain kali kalau sudah habis belajar mungkin datang sini melancong aja ya, bukannya ini. Mudah-mudahan cepat sukses. Sudah berapa lama tak jumpa dengan istri? Sudah agak lama sih, sudah 8 bulan gak ketemu. Rindu gak? Mesti rindu.